بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pujj syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu juga adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan waktu, ataupun kapankah jin, ataupun setan mereka berkeliaran. Kita telah menyampaikan bahwasanya setan, ataupun jin mereka berkeliaran, adalah di waktu menjelang waktu maghrib ataupun menjelang waktu malam sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin" فَإِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ fahulluhum. Apabila menjelang ya malam menjelang ataupun petang hari menjelang malam, maka tahanlah oleh kalian ataupun jagalah oleh kalian anak-anak kalian. Kenapa dijaga? Yaitu tujuannya agar mereka tidak keluar rumah. Karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Dan apabila waktu tersebut telah lewat, ataupun waktu maghrib telah lewat, ataupun waktu menjelang isya, maka biarkanlah mereka keluar masuk rumah. Biarkan mereka bermain di rumah kalau memang mereka ingin ingin bermain di luar rumah. Akan tapi ketika waktu menjelang maghrib, maka jangan boleh mereka keluar dari keluar dari rumah karena pada waktu itu syaitan berkeliaran. Jadi kita mengikuti ini adalah karena anjuran ataupun perintah dari dari Rasulullah Wasallam Mungkin kalau orang-orang tua kita dahulu mereka melarang anak-anaknya untuk keluar rumah dengan menakut-nakuti dengan mitos-mitos yang ada, dengan khurafat, cerita-cerita bohong. Kalau sudah malam terkadang ditakut-takuti, awas ada setan nanti di sana. Jangan keluar lagi ke rumah. Mainnya di dalam rumah saja. Nanti digondol sama gendruwo misalnya. Ini adalah orang-orang tua terdahulu sering menakuti anak-anaknya seperti ini. Tapi kita umat Islam melakukan ini itu adalah karena mengikuti Rasulullah SAW alaihi wasallam bukan karena ada genderuwo ataupun bukan karena ada pocong ya ataupun karena ada kuntilanak dan lain sebagainya ya akan tapi memang ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW alaihi wasallam ya sehingga kita sebagai umat Islam harus melaksanakan harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya kemudian setelah Rasulullah SAW melarang anak-anak ya, bermain ya di waktu malam ataupun di waktu menjelang maghrib ya akan tapi setelah lewat waktu tersebut maka diperbolehkan ya anak-anak bermain kembali di di luar rumah. Ya. And, tapi mungkin kalau sekarang ini sangat ya jarang sekali ya anak-anak yang mau ya bermain di luar rumah. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalau apalagi kalau sudah bulan purnama, ya mereka sangat senang sekali bermain di luar rumah. Ya. <tuh> Maka diperbolehkan kalau memang mau bermain di luar rumah maka setelah lewat waktu waktu maghrib tersebut ya mungkin perkiraannya adalah setelah setelah sholat maghrib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya yaitu kita akan membahas yang berkaitan dengan setan itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala untuk mencuri, mencuri dengar berita-berita ya, ataupun informasi-informasi dari langit. Berarti ini setan ya, dia mencuri dengar informasi-informasi apapun ap, sesuatu apapun yang akan yang akan terjadi di di dunia ini. Karena semua informasi yaitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada para malaikatnya. Ya. nanti akan ada hadis ya, yang menerangkan berkaitan dengan dengan hal ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Jin ayat 8 sampai 9 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa anna lamasna samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' fa may yastami'il an yajid lahu shihaban rasada dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Di sini yang dimaksud adalah mereka dari bangsa Jin. Ya, mereka mencoba mencuri informasi-informasi ya, ataupun rahasia-rahasia yang ada yang ada di langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang penjagaan yang sangat kuat. Bagaimana bentuk penja penjagaannya? Panah-panah ya, api akan melempari, akan melempari mereka. Ketika mereka bangsa Jin mencoba mencuri ya, ataupun mencari berita ataupun informasi-informasi yang ada di langit, mereka akan mendapati panah-panah api mengarah kepada kepada mereka. Ya, kenapa? Padahal sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu ya. jadi sebelum Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam diutus mereka bebas ya, naik turun ke langit bebas memberikan memberikan informasi-informasi ya, bebas mendapatkan mendapatkan informasi-informasi ya akan tapi setelah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam diutus ya ketika mereka mencoba mendapatkan ataupun mencoba mencari berita dari langit mereka akan mendapati panah-panah api yang mengarah kepada kepada mereka <tuh> Padahal sebelumnya mereka memiliki beberapa tempat di langit itu yang tujuannya adalah untuk mendengarkan berita-berita dari berita-berita dari langit Akan tapi sekarang barang siapa yang mencoba mencuri dengar Berita dari langit tersebut tentu akan menjumpai panah api yang yang membakar mereka. Jadi ketika mereka sekarang ini mencoba mencuri dengar berita dari langit, mereka semua bangsa jin akan mendapati panah-panah api yang mengarah kepada kepada mereka. Ya. Makanya terkadang mereka mendapatkan berita tersebut, ya. Satu berita tersebut yang mereka dapatkan, ya. Akan, tapi karena mereka belum sempat ya, men menyampaikannya secara penuh, ya, satu tersebut, ya, sehingga informasi yang didapat oleh jin-jin yang di bawahnya itu akan simpang siur. Ya, apa betul ini yang disampaikan? Apa betul ini yang disampaikan? Jadi, mereka seakan-akan hanya menebak-nebak saja, dan kemudian apa tujuan mereka mencuri berita dari langit? tujuan mereka mencuri berita dari langit adalah mereka akan menyampaikan berita ini ya, ataupun informasi ini kepada wali-wali mereka jadi wali sini ada ada dua ada wali allah ya, ada juga wali wali setan jadi kalau jin-jin ini mereka mendapatkan informasi akan mereka sampaikan kepada kepada wali setan siapakah wali setan itu Ya, wali setan itu adalah mereka dari kalangan tukang-tukang sihir dan juga dari kalangan para para dukun. Mereka inilah yang mendapatkan informasi dari bangsa jin. Ya, jadi kalau informasi yang diberikan oleh jin ini salah, ya, maka si dukun ini pun akan ikut akan ikut salah. Karena memang informasi yang disampaikan ini yang disampaikan oleh jin ini salah. Ya. Tapi kalau informasi yang diberikan oleh jin ini, ya, itu benar, maka dukun ini pun akan akan benar juga informasi ketika dia menyampaikan informasi kepada kepada orang lain. Ya, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana ya cara setan itu mencuri berita ataupun informasi informasi dari langit. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iza kadallahu al-amra fi al-samai darabatil al malaikati bi ajnahit bi ajnahatiha." ka'annahu ala safwanin fuzzi'a qulubuhum qalu rabbukum ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ya, suatu urusan di langit malaikat pun lantas meletakkan sayapnya dalam rangka ataupun karena tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini membuat mereka kebisingan, memekakkan mereka. Ini adalah dari bangsa malaikat. Ya, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya para malaikat tidak tidak sanggup Ya. <tuh> Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka pun mengucapkan ya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Ya. Maka kemudian qalu lilladzi qala al, al kabir. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian di sini ya para setan ketika mereka mendapatkan informasi ini ya ketika para malaikat sedang berbincang-bincang maka setan berusaha untuk mencuri berita informasi ini. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya ya, ataupun menceritakan bagaimana mereka bangsa jin mencuri berita dari dari langit tersebut wa mustariqus sam'i fawqa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para penyadap itu ataupun para pencuri berita tersebut itu berada di posisi saling bertumpuk-tumpuk, ya, saling saling bertumpukan. Ya, kemudian di sini ya disebutkan Sufyan bikafahi Fakharrafaha rafaha wabaddada baina asabi'aihi disebutkan bahasanya Sufyan yang membawa informasi ini kepada Abu Hurairah mengatakan bahwasanya mereka bangsa jin itu memiring eh, memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari-jemarinya. Ya, mereka saling bertumpuk, ya maksudnya adalah seperti ini. Ya, kemudian Rasul eh, Sufyan menggambarkan cara mereka eh, ketika bertumpuk-tumpuk ya sini kemudian di atasnya ada lagi jin yang lain di atasnya ada lagi jin yang lain ya kalau gambaran sekarang ini mungkin seperti eh, panjat pinang lah seperti itu walaupun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa ya akan tapi ketika mereka mencoba mencuri dengar berita dari langit ya mereka harus melakukan melakukan prosesnya ya. <tuh> kemudian jika setan yang di atas mendengar berita itu Ya, jadi setan yang berada paling atas mendengarkan berita tersebut yang telah dibincangkan oleh para para malaikat tersebut, ya telah kemudian mereka sudah mendapatkan informasinya, maka kemudian akan disampaikan segera kepada setan yang berada di bawahnya. Jadi yang di atas menyampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, ya kemudian sampai berita tersebut sampai kepada para para dukun jadi ter, terkadang berita ataupun informasi yang mereka dapatkan ini terkadang utuh ya, maksudnya mereka sempat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kepada para dukun ya, akan tapi terkadang setan pencuri berita tersebut itu terkena api ya terkena panah api ya sebagaimana tadi sudah kita bacakan ayatnya ya, sebelum sempat menyampaikan berita itu jadi yang paling atas sudah menyampaikan yang berada di bawahnya rupanya di bawahnya terkena terkena panah api ya kadang sambil menjerit atau sambil mengeluarkan suara yang keras kemudian ditangkap oleh setan yang ada di bawahnya ini ya seakan-akan eh, apa terjadi kesamaran dalam dalam beritanya tersebut jadi informasinya ini jadi samar-samar betul nggak ini yang disampaikan betul nggak ini yang disampaikan dah sampaikan saja jadi asal-asal saja Jin ini menyampaikan kepada yang di bawahnya kemudian di bawahnya juga ya terkadang bisa bisa salah ya, kalau mereka ter, uh, terkena terkena panah api tersebut ya, sama seperti kita misalnya bermain ya bisik-bisik -bisi. ya, bisa orang yang di awal itu yang disampaikan betul ya nanti yang sampai di depannya ini yang disampaikan ini bisa bisa berbeda ya, maka seperti itulah yang terjadi oleh oleh bangsa jin ketika mereka mencuri berita dari langit ya karena mereka sibuk dengan panah api yang menyambar mereka ya sehingga terkadang informasi yang diberikan kepada yang di bawahnya itu ter tersamarkan, ya informasinya ini jadi samar-samar, tidak ada, tidak ada kejelasan. Ya. Terkadang lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir ataupun para dukun, ya membuat seratus seratus kedustaan. Jadi orang-orang yang mendatangi tukang sihir ataupun dukun pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan dan demikian akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun percaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari dari langit tersebut ya. jadi ada satu berita yang terkadang ini benar ya, yang disampaikan oleh golongan jin ini ya. akan tetapi berita satu berita ini mereka campur dengan 100 seratus kedustaan, seratus kebohongan. Dan inilah yang sering yang sering terjadi. Makanya terkadang ya ketika dukun ini meramal ada satu ramalan ini yang dia akan akan tepat. Ya, satu ramalan yang yang benar. Yang cocok dengan dengan ramalannya. Ya karena ini, ya karena hadis ini ya sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan bahwasanya dukun ini adalah seorang yang pendusta karena hanya satu yang benar ya selebihnya adalah kebohongan yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu saja yang benar akan tapi kebanyakan manusia ya kebanyakan orang itu percaya dengan satu kebenaran ini yang seratus kedustaan, yang seratus penipuan ini, ya seakan-akan tertutupi dengan satu kebenaran ini. Ini yang sering, yang sering terjadi di di masyarakat kita. Ya, sering yang kebanyakan terjadi sekarang ini seperti ini. Ketika melihat ya tebakan ya, yang diberikan oleh dukun ini benar, padahal yang sebelumnya banyak yang salah ya dukun ini dengan berbagai alasan ya satu berita ini benar ya terkadang seratus kedustaan seratus kebohongan ya seratus kesalahan tersebut seakan-akan tertutupi dengan dengan satu satu kebenaran ini makanya kita sebagai ya, seorang muslim ya tidak sepantasnya untuk membenarkan apa yang diucapkan oleh oleh para dukun tersebut. Dukun di sini yang dimaksud, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Salih Al Utsaimin, ya bahwasanya dukun yang dimaksud di sini adalah orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, baik yang akan datang, yang akan datang berarti sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi ya seperti kecurian ya ataupun dia mengetahui si pasien ini datang dengan membawa mobil apa, dengan memakai mobil apa ya ataupun dia sudah mengetahui kapan si pasien ini lahirnya. Ya, ini semua adalah yang dia masuk dalam kategori kategori dukun. Jadi orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib Ya, ataupun dia mengaku bahwasanya dia bekerja sama dengan jin ya tentunya orang sekarang tidak ada yang mau dia katakan dia bekerja sama dengan dengan jin tapi kalau orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib ini sekarang ini sangat sangat banyak sekali ya, maka orang ini masuk dalam kategori kategori dukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi ya, wasallam yang dia satu saja yang benar Ya, akan tapi dicampur aduk dengan seratus seratus kedustaan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya para dukun itu ya itu adalah seorang yang seorang yang pendusta. Jadi para dukun mereka adalah seorang pendusta yang mengatakan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al malaikatu tatahaddatsu fil annan wal annanu al ghamam bil amri yakunu fil ard para para malaikat mereka saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap apa yang mereka perbincangkan yaitu tentang berbagai urusan yang akan terjadi di di bumi. Jadi para malaikat mereka saling berbincang dengan permasalahan apa-apa yang akan terjadi di di dunia ini. Apa-apa yang akan terjadi di di muka bumi ini. Ya, berkaitan dengan ya nasib seseorang ataupun rezeki seseorang ini yang mereka mereka perbincangkan di antara di antara para malaikat. Kemudian lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian yang mereka perbincangkan ini didengar oleh oleh setan-setan ini. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun, ya sebagaimana botol ditiup. Jadi cara mereka membisikkan. Ya informasi kepada para dukun ya caranya adalah seperti seseorang meniup ya sebuah sebuah botol. Jadi dia berbunyi. Ya, makanya terkadang para dukun juga yang mereka dengarkan juga suaranya ini terkadang samar-samar ya seperti kita meniup botol ya. Pasti suaranya kadang suaranya kadang terdengar kalau dia pas niupnya suara pas niup botol tersebut tidak pas maka suaranya tidak akan tidak akan terdengar. Maka seperti inilah cara jin ini membisikkan informasi kepada kepada para dukun. Terkadang informasinya itu terdengar sangat jelas. Dan juga terkadang informasi yang diberikan oleh jin kepada dukun ini juga informasinya terkadang tidak tidak jelas sehingga dukunnya ini mereka me, menerka-nerka, menebak-nebak oh ini yang disampaikan oleh ini seperti itu. Ya. Kemudian ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebut melanjutkan fayaziduna ma'ha ma mi'atu kazibah ya. Kemudian ya, ditambah ya. kemudian setan-setan itu menambah berita yang dia dengar itu dengan seratus seratus kedustaan jadi setelah mereka membisikkan, ya mereka mendapatkan satu informasi, ya setan menambahkan dengan seratus kedustaan, ya miatu kazibah, seratus kedustaan, seratus kebohongan. Yang menyampaikan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengatakan para dukun ini pendusta, ya bagaimana tidak dikatakan sebagai pendusta? yang benar hanya satu, ya akan tapi dia campur dengan seratus kedustaan. Kalau kawan kita aja saat ada satu dua kali dia berbohong saja sudah kita katakan dia berdusta. Ataupun ada dia ketika menyampaikan misalnya sepuluh informasi ya kepada kita tapi hanya dua yang benar kita sudah mengatakan dia seorang seorang pendusta. Ya, bagaimana lagi dengan Para dukun ya, ataupun para jin, para setan yang mereka memiliki satu berita yang benar, ya, akan tapi dicampur dengan seratus seratus kedustaan. Tentunya mereka sudah layak disebut sebagai seorang seorang penipu. Ya. Jadi kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh oleh para dukun jangan pernah percaya apa yang dikatakan oleh oleh para dukun ya di dukun di sini sebagaimana kita sebutkan tadi adalah orang yang mengaku mengetahui perkara perkara yang gaib ya berbeda dengan dukun-dukun dahulu mungkin ada dukun beranak ya, ataupun ada dukun bayi ya jadi kalau dukun beranak dan dukun bayi ini mereka tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib maka dia tidak masuk dalam kategori dukun dalam dalam syariat Islam ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini dan bagi eh, kaum muslimin yang ingin bertanya Ya, bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam keras bagi orang-orang yang mereka mendatangi para dukun baik ketika mendatanginya itu membenarkan apa yang diucapkan oleh para dukun tersebut ataupun mereka tidak tidak membenarkannya. Kalau yang dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya, maka diancam dengan dengan kekufuran, keluar dari dari Islam. Ya ketika dukun menyuruh mencari bunga tujuh warna, ataupun disuruh mencari air dari tujuh sumur. Ya, yang lebih parahnya lagi disuruh mencari ya air dari tujuh comberan ya dia melakukannya walaupun dalam hatinya ah ini kayak nggak betul nih tapi buat aja lah mana tahu betul ah, ini dia berarti membenarkan apa yang diucapkan oleh oleh dukun tersebut ya. dan ini diancam ya kekufuran ya keluar dari dari Islam makanya kita harus berhati-hati ketika ada orang menyuruh sesuatu yang aneh-aneh kepada kita ya karena ada orang disuruh buat makanan, suruh buat ayam ya ayam bakar bulat ya, ataupun yang dipanggang ya kemudian disuruh naruh di bawah pohon dia tetap menaruhnya ya walaupun dia dalam hatinya ah antara yakin dan tidak yakin berarti dia sebetulnya sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut kalau dia memang tidak membenarkan ya sudah tidak usah dilakukan sama sama sekali. Jadi seakan-akan dia ragu malah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragu dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu dia kepada Al-Qur'an. Yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an yang mengatakan demikian tapi dia seakan-akan ragu Ya, kemudian dia lebih yakin ya atau lebih patuh mengikuti perintah dari para dukun tersebut. Ya, maka ini diancam dengan kekufuran. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya, man ata'arrafan ya, fa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu ya. alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi para dukun ya. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Berarti dia telah ingkar kepada Al-Qur'an. Ya nauzubillah min zalik. Ya kalau sampai kita ingkar, tidak yakin kepada apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, ya maka kita telah keluar dari dari Islam ya baik kita sadari ataupun tidak kita sadari kalau ada satu ayat saja kita di, tidak yakini dalam Al Qur'an ini itu sudah bisa menyebabkan kita kufur ya terhadap terhadap Al Qur'an makanya harus ya berhati-hati ya, jangan sampai ya karena penyakit yang kita hadapi ataupun yang kita terima yang menimpa kepada kita Ya, kemudian menyebabkan kita ya kufur dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini ya jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya, karena sakitnya pedihnya ketika di dunia ini ya tidak sepedih nanti pada hari pada hari kiamat ya pedihnya di dunia ini mungkin hanya sampai ya paling lama sekitar 80 tahun 90 tahun paling lama tapi nanti pedihnya di akhirat itu seumur hidup ya ketika kita memang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkar kepada Al-Qur'an ya ini kesulitan kita kesusahan kita itu akan lama nanti ketika ketika di akhirat karena apa orang kadang rela mereka mengeluarkan hartanya rela melakukan sesuatu yang haram untuk kesembuhannya untuk agar sehat orang rela ya mengeluarkan ratusan juta ya menggadaikan akidahnya ya, ini adalah untuk orang-orang yang mereka lemah imannya makanya terkadang ada yang gara-gara ini ya karena sudah diganggu oleh jin bertahun-tahun sudah dirukiah berulang kali akan tapi karena tidak sembuh-sembuh ya sehingga dia pergi ke dukun pas pula sembuh sama sama dukun tersebut ya sehingga dia men lebih yakin kepada kepada dukun tersebut ya, padahal dengan satu kesalahan ini bisa membuatnya kekal nanti di, di neraka ya selama lamanya kalau dia belum bertobat ya biasa orang-orang yang seperti ini itu sangat sulit sekali untuk untuk bertobatnya ya aku sudah lama di Rukiah pun nggak sembuh ya sudah aku pergi sama kepada dukun ini sama dukun ini sekali aja udah udah sembuh nah, ini jangan sampai kita melakukan melakukan hal ini tetap yakin kepada Allah Subhanahu Allah yang memberikan memberikan kesembuhan. Jadi Allah Subhanahu ketika memberikan kesembuhan ya, itu bukan dengan ataupun bukan dari bukan dari yang haram. Kalau memang dari yang halal memang belum didapatkan obatnya sudah kita bersabar. Tidak ada terpaksa, terpaksa dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau terpaksa itu ada kriterianya tersendiri. Ya, ada kriteria tersendiri, ada syarat-syaratnya ya bagaimana orang ini dia disebut sebagai sebagai terpaksa. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu jangan sampai kita menukarkan ya akidah kita hanya untuk untuk hanya untuk kesehatan. Ya, karena ya paling lama ya kita sakit umur seseorang kalau di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan umur umat Islam ini ya kisaran antara 60 sampai 70 tahun dan jarang yang dia melebihi dari 70 tahun itu paling paling lama ya kalau orang sekarang ini rata-rata dia sudah sakit umurnya sudah 50 tahun tinggal hanya 20 tahun lagi jangan yang 20 tahun ini ya dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala berobat kepada dukun, makin rajin lagi, walaupun sering ditipu sama dukun, dia tetap pergi ke dukun. Ya, na'udzubillah min jangan ya, sampai kita melakukan melakukan hal ini. Yang sudah pernah melakukan, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penerima penerima taubat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan Ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku bahwa saat mereka sedang duduk di suatu malam bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada sebuah bintang yang jatuh mengeluarkan mengeluarkan cahaya ini adalah bintang bintang jatuh yang ini yang adalah meteor mana meteor itu adalah disebut juga sebagai bintang jatuh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kemudian bertanya ya kepada mereka para sahabat ya di masa jahiliyah dahulu apa tanggapan kalian jika melihat bintang jatuh ini melihat meteor ini apa tanggapan kalian ataupun keyakinan apa yang ada pada diri kalian ketika kalian melihat ada ada bintang jatuh ini Ya, maka para sahabat menjawab, dahulu kami beranggapan bahwa pada malam ataupun bintang jatuh itu ya telah lahir seorang anak yang kelak akan menjadi orang besar dan telah meninggal orang yang besar. Ya, jadi kalau dia tidak lahir orang yang besar, maka kebalikannya akan meninggal orang-orang besar tersebut, mestinya orang yang terkenal pada waktu itu meninggal ataupun ada kalau ada bayi ketika itu yang lahir maka bayi tersebut itu adalah termasuk bayi yang bayi yang terkenal nantinya ya, ini yang disebutkan oleh para sahabat ini adalah keyakinan keyakinan mereka ya tapi keyakinan sekarang ini yang ada adalah beredar sekarang ini ya ketika ada ada bintang jatuh mereka berkeyakinan bahwasanya ketika ada bintang jatuh doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ya keyakinan ini tidak bukan bersumber dari bukan bersumber dari ajaran Islam. Ya ini adalah bersumber dari agama-agama yang lain, ya bukan dari bukan dari Islam. Ada keyakinan kalau ada bintang jatuh cepat-cepat berdoa. Tidak benar seperti ini. Ya, karena nanti akan ada penjelasan berkaitan dengan hal apa yang kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan ya Apa sebetulnya yang terjadi ketika ada meteor jatuh tersebut ya. kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya bintang itu tidak jatuh karena ada orang yang mati ataupun ada orang yang ada orang yang hidup ya, bukan karena ada orang yang meninggal ketika itu ataupun bukan juga karena ada orang yang lahir ketika itu tetapi jika Allah subhanahu Wa Ta'ala, telah menetapkan suatu perkara. Ya, kemudian para malaikat pemikul arus bertasbih. Lalu para penghuni langit, ya setelah mereka pun bertasbih, terus demikian hingga kabar tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini sampai ke langit dunia. Lalu ketika sampai ke langit dunia, ya bangsa jin mencuri dengar informasi itu dan menyampaikannya kepada para pengikutnya. Jika mereka menyampaikan informasi yang mereka bawa itu seperti adanya, maka itu kabar yang benar. Jadi ketika mereka menyampaikan, memang ketika mereka mendapatkan satu informasi, hanya satu informasi itu yang mereka sampaikan, itu adalah berita yang benar, informasi yang benar, karena tidak dicampur dengan dengan kedustaan. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tetapi mereka bangsa jin, mereka para setan menambah-nambahkan informasi yang mereka sampaikan itu. Itu yang dilakukan oleh para para setan. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga dari Aisyah ya, radiyallahu anhu radhiyallahu anha ia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, dahulu para dukun meramalkan sesuatu kepada kami dan kami mendapati apa yang mereka sampaikan itu ternyata benar. Jadi dahulu ada dukun-dukun ini ketika meramalkan sesuatu pasti benar. Meramalkan sesuatu benar. Kemudian beliau pun bersabda itu adalah kalimat yang hak. Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin kemudian dibisikkan ke telinga pengikutnya yaitu para para dukun. Tetapi dia menambahkannya dengan seratus. Kebohongan, seratus kedustaan, ini yang dilakukan oleh mereka bangsa jin yang mencuri informasi, yang mencuri berita dari dari langit. Mereka campur dengan seratus kedustaan. Ya. ya, maka terkadang ya ada informasi yang mereka dapati ya ketika para dukun ini meramalkan sesuatu terkadang benar, padahal banyak salahnya. Ya, yes, ada dahulu ada orang yang meramalkan akan terjadi kiamat 2012, ya tidak jadi sampai sampai sekarang ini. Kemudian ada lagi yang meramalkan akan terjadi ya paceklik ataupun kemarau panjang di tahun 2020, itu juga tidak tidak terjadi. Ya, pada banyak ya kedustaan kedustaan ya, yang dilakukan oleh para para peramal, ya akan tapi manusia ya sangat senang sekali walaupun sudah sering dibohongi, sering ditipu, Ya, masih yakin ya masih percaya ya kepada mereka dari golongan para para dukun ya jangan sampai kita mendatangi mereka ya kalau tujuan kita bukan untuk mendakwahi mereka maka tidak tidak perlu kita mendatangi mendatangi mereka tapi kalau kita mendatangi mereka tujuannya adalah untuk membongkar kedok mereka membongkar ya kalau sekarang membongkar trik-trik mereka maka ini di diperbolehkan. Akan tapi kita kuatkan terlebih dahulu ya akidah kita agar kita tidak tertipu dengan trik-trik yang ada yang dilakukan oleh oleh para dukun ya. Baik mereka melakukannya dengan trik ataupun tidak ya at triknya terbongkar ataupun tidak ya tetap kita tidak boleh mendatangi mendatangi mereka. Ya semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik ya baik yang kita ketahui ataupun tidak kita yang tidak kita ketahui. Ya dan bagi kaum muslimin yang ingin e, bertanya ya seputar ataupun berkaitan dengan materi kita, ya silakan bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup ya pembahasan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.